Halo guys, selamat berjumpa kembali ya di channel gua Multiplayer Z. Pada video kali ini gua ingin melanjutkan apa yang telah gua mulai di game Geometry Dash. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, gua ingin menyelesaikan sebuah level yang namanya Base After Base. Dan untuk difficulty-nya udah ramp up ya, udah naik level yaitu ke Hard. Sebelumnya kan di Dry Out dan Polar Jazz itu normal, dan di Best After Base itu Hard. Ya mudah-mudahan bisa ya. Dan mudah-mudahan 3 points-nya juga gampang. Kalau misalnya nggak gampang ya, buyar dah. Oke, jadi langsung aja kita mulai guys. Let's go. Baiklah teman-teman, jadi sampai sini saja ya untuk gameplay Geometry Dash. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan cukup seru ya gamenya, nggak terlalu susah. Mungkin untuk koin kedua agak susah dikit karena timingnya masih pas. Dan untuk koin pertama itu gampang banget guys. Kalian angkat tangan aja udah dapat. Kalau misalnya koin ketiga tinggal nahan. Pas udah mau nyampe ke celahnya ya tahan aja udah. Sudah dapat lepas terus gerakin sesuai obstacle yang depan. Nah, kalau misalnya buat request level silakan kalian request di kolom komentar ya. Entar kalau misalnya gua udah menangin level terakhir yaitu The Tower ya kalau nggak salah. Kalau misalnya Demon belum ya, Demon mungkin perlu waktu agak lama. Gua bisa coba kelarin level yang kalian request. Mudah-mudahan nggak terlalu susah dan nggak kena copyright ya. Mudah-mudahan. Kalau misalnya makin susah, gua makin perlu ngabisin waktu lebih banyak dan mungkin bakal sampai ngedelay uploadnya. Nah, tenang guys. Untuk Bloodbath itu salah satu extreme demon yang udah gue masukin list ya. Gue lagi latihan buat mainin Bloodbath karena emang tujuan gue, karena gue punya impian buat menangin Bloodbath guys. Lumayan sih 200 attempts 4%. Ya mungkin bakal waktu lama ya. Bloodbath masih lama. Yang penting ini dulu lah ya dikelarin. Oke, jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye guys.